Halo badminton lovers. Salah satu ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat dan Yeremia Rambitan harus menghadapi Calum Pon dan Worapol Tong Sanga dari Thailand pada babak final badminton Indonesia Master 2024. Service roll call. Too high.
one. Yeah!
Setelah berduel selama 39 menit, ganda Thailand berhasil mengalahkan wakil Indonesia melalui pertandingan straight game. Setelah memenangkan babak pertama dengan skor ketat 21-19, Calumpon Charoen Kitamon dan Worapol Tong Sanga sempat bertarung sengit dengan ganda Indonesia di awal game kedua, di mana perolehan poin kedua ganda putra itu berjalan cukup ketat. Hingga menjelang jeda interval, beberapa kesalahan yang dilakukan pasangan Rahmat Hidayat dan Yeremia Rambitan dengan pengembalian bola dan defensive shot yang terlalu melebar membuat ganda Thailand berhasil menjauh. Calumpon dan Worapol pun mampu unggul 5 poin pada jeda interval di game kedua. Setelah jeda interval, ganda Thailand berhasil terus melanjutkan dominasinya atas ganda Indonesia. Pasangan Calumpon Charoen Kitamon dan Worapol Tong Sanga yang lebih baik dalam membangun serangan dan begitu baik dalam bertahan berhasil terus menambah perolehan poin untuk semakin jauh memimpin kedudukan. Ganda putra Thailand itu terus mampu menjaga keunggulan hingga mereka mampu memastikan kemenangannya di game kedua dengan skor akhir 21-15 setelah bola drive dari Worapol Tong Sanga gagal dikembalikan dengan sempurna oleh ganda Indonesia. Dengan kemenangan ini, maka Calumpon dan Worapol dipastikan menjadi champion pada ajang Badminton Indonesia Master 2024 di sektor ganda putra.